Halo, nama gue. Sekarang kita berada di tempat yang paling terkenal di Belanda. Kalau kalian liburan di Belanda, kalian harus datang ke tempat ini. Namanya Senseskans. Ya, ini tempat daerah uh, daerah windmolen. Kita bilang windmolen itu kalau bahasa Indonesia kincir angin. Oke, okay, kincir angin, kincir angin yang sudah tua sekali. Fungsi kincir angin itu dulu itu untuk uh, gergaji kayu-kayu besar. Juga untuk menggiling tepung roti, And abis itu juga untuk memompa air. Ya, oke, tempat ini sangat populer sekali untuk turis. Kalau kalian ke Belanda harus mengunjungi tempat ini, ya. Kalau kalian gak kemari, berarti kalian nggak sempurna, nggak komplit liburan kalian. Oke, okay? dah, ini namanya wooden shoe, ya. Wooden shoe itu bahasa Inggris, kalau bahasa mic-nya standar, ya. Kalau bahasa... Belandanya namanya Klompen. Yes. Itu Rene lagi duduk di Klompen. Hello. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Kabar baik. baik. Oke, okay. kita sekarang di Sanseskan ya. Sanseskan. Bilang bahasa Belanda, oke? Okay? Dan di sebelah gua ada opa gue. Halo opa Heng. Apa kabar? Baik, baik. Ini orang bule bisa ngomong Indonesia ini. Oke. Okay. Let's go to the windmolen atau kincir angin ya. Kincir Ya, yeah. ya. Yeah. Oh, leuk daar. Oke, sekarang kalian gua bawa ke rumah Belanda yang tua, tempat jual souvenir ini di sini. Kalau mau beli souvenir, kita harus kemari. Ini gua sekarang datang kemari udah rada, rada sore, rada gelap. Eh, udah tutup maksud gue ya. Eh, Oke, okay, lihat ini. Orang itu gantungin the The klompen asal bahasa Belanda namanya klompen, bahasa Inggrisnya kalian bilang ini wooden shoe ya, yeah? the wooden shoe. Gua uh, ambil yang dekat klompen Belanda ya. Yeah? Yeah. Be careful. <laughs> Be very careful. Where you guys from? The Netherlands. The Netherlands? Ekwar. Eh, yeah. Oké, okay, mooi hè? Leuk hè? Ja, heel Onze leuk, klompen leuk. hè? Ik ben er nog nooit geweest, maar ik denk nu zijn er geen Dat ben je toch niet? Uit. Ja, maar het was altijd goed <laughs> Ja, oké. Dit was mijn kans. Moet Oh ja, dat klopt. Do you want him to take a photo of us? Ah, dat zou een beetje easier. easier than what you just En waar kom je vandaan? Belgium. Belgium, yeah. oké. Okay. Welkom in de Nederlanders. De <laughs> yeah. <The> klompen, mooi <laughs> <Yeah>. hè? <laughs> Just oh, give yeah. it to him, okay? Thanks. This it's okay if I search you guys for my well flock, eh? This, yeah. well, yeah, yeah this is for Indonesian people. Just uh. I tell them come here. Oops. Just, <laughs> yeah. Okay. Yeah. okay. Yeah, yeah, that's all good. Okay. Okay. okay, The sky is great. Yeah. yeah. Roni just Two, ngebantuin anak-anak dari Belgia yang berkunjung kemari. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Kalau kalian mengunjungi Netherlands, kalau nggak ke Sampai ya, sekarang ini nggak sempurna ya oh, liburannya. Oh, okay. <laughs> he will, he <laughs> yeah. Not for the second time. Awesome. <laughs> nice. Alright. Let's go to the kita sekarang ke jalan menuju ke kincir angin ya. Oke, okay, gua ambil lagi, gua gua syuting lagi dari dekat. Oke. Okay? Ini namanya kelompok bahasa Belandanya. Wooden shoe kalau bahasa Inggris. <laughs> Oke, okay? kalau bahasa Indonesia terompa kita bilang, ya. Yeah? Let's go. Yeah. I bring you to the beautiful kincir angin yang terkenal itu. Yang di depan gua, yang rumah warna hitam itu, itu tempat jual souvenir ya. Yeah? Souvenir, kafe. Kalau kalian mau minum hot chocolate, oke, okay? minum coklat atau mau makan burger something like that kita harus perginya ke sana Oke okay? gua jalan harus pelan ini agak shaking my video lihat cute ya rumah tua desain rumah untuk di kota sandam ini bisa dibilang unik loh Oke, okay. unik sekali. Ya, yeah. nah jadi kalau kalian liburan ke Belanda harus mengunjungi The Schanseschans ini ya. Ini tuh to, turis spot yang paling salah satu turis spot yang terkenal di sini. Kalau nggak kemari berarti liburan kalian nggak sempurna ya, nggak komplit liburan kalian ke Belanda. Oke, okay? gua kasih tahu nih gua kasih info buat lo orang pada, nah makanya selalu ikutin video gua, oke, okay? uh, sukain video gua, jangan lupa di subscribe ya, and comment, kalau bisa di share ke teman-teman kalian. sekarang infonya bagus semua, konten gua semua bagus videonya tentang segala destinasi di Eropa khususnya Belanda karena gua tinggal di Belanda, oke? Okay? Uh, aku juga mau memperkenalkan diri sedikit kepada kalian Nama gue Indra, oke okay? Gue orang Indonesia Asli dari Medan, Sumatera Utara Dan saya sudah tinggal di Belanda selama 27 tahun lamanya ya Oke okay? Jadi kalau kalian dengar sekali-sekali Dalam video gue, gue tuh bicaranya bahasa Belanda atau Inggris Bahasa gaduh-gaduh campur-campur Harap maklum ya Gue asli anak Medan tinggal di Belanda 27 tahun lamanya sampai sekarang <coughs> nah itu itu tadi bicaranya campur-campur gaduh-gaduh alles gut jonge hell more here eh this one here in ya oke yeah? okay. nah even swain this even swain for indonesian halo thank you well Yonga. yeah. let's go Bipos getting dark. Oke, okay, lihat rumahnya. Rumahnya bagus-bagus ya. Langitnya juga oke okay, nih. Langitnya keren. Mick, ikh Evan here. Ya Evan, stopan aterit. Ikh pelakkan straks ya. Gua ulangi lagi ya. Gua sud ke belakang. Ik kindje kincir-angin een baby. Oké, okay. Ik René en Hans. Dus opa, even zwaaien, even zwaaien. Waving at me, please. Thank you. Oké. Okay. Yeah. Mick, moet ik hier dus over de brug, of niet? Of nog een stukje verder lopen? Kue Oke dan Nah kan itu gue baru ngomong Belanda tadi sebentar Karena gue nanya sesuatu ke teman gue Here Di second top Oke okay. Gue nanya sesuatu sama dia apa gue harus lewat dari Jembatan ini gue bilang Iya dia bilang oke, okay. kalau kalian lihat di kejauhan Udah mulai nampak itu ya Udah mulai nampak kincir anginnya, oke. Okay? Gue harus jalan pelan-pelan supaya video gua nggak terlalu shaking. Need to walk a little slowly. Otherwise my video is getting shaky, shaky, shaky. ada orang Indonesia kah? Das asli dari mana? Saya Jakarta. Nah ini ada orang Indonesia di sini nih. Saya Makassar. Lagi liburan? Kuliah. Kuliah. Kuliah Makassar and Jakarta. Jakarta? Yai. Solo. Solo. Skill langsung ya? Eh. nah. Eh, berapa lama studi di sini? 6 bulan. 6 bulan. Enggak, enggak pakai bahasa Belanda, ha? Nah. 6 bulan? 6 bulan. Ses mandel saya, ses mandel. Terus kalau kuliah di sini nggak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yeah. Speaking English, dan juga guys speak English. Yeah. alright You need to study Dutch like me, okay? Yeah. Aku udah tinggal 20, 27 tahun di sini. Wow. Ngomong Indonesia udah berantakan kalau ngomong, oke? Okay? Dan Then enjoy it, ya. Yeah? you Oke. Okay? Senang ketemu ini. Ya, yeah, thank you well. Graag gedaan. Halo. Yai. Das aku buat video untuk you, untuk YouTube gue ya, Hi. untuk orang Indonesia ya. Oke. Okay. Siapa bilang ini bagus? Itu kan berantakan semua. Oh. Des harap di harap di subscribe please. Oh, apa itu? Pak? Des Indra Amsterdam ya. Yeah? Indra, Amsterdam. Ya, yeah? oke. Okay. Okay. Indra Amsterdam please ya. Siap. Des my vlog about about uh, tour destination in Europe ya. Ah. Oh. Yang baik-baik semua, mm -hmm. seluruh dunia. Oke. Okay? Okay. Thank you. Okay. Thank you. Des okay. Indonesian. My Total people. Make make make. Will you please just all this? because I wanna in build with okay. with my yeah. brotherhood from Indonesia. Oke Ayo, ayo deh. Ini orang Indonesia semua, kebetulan gua ketemu sama adik-adik gua lagi tadi Dick Bay, Yong, nggak? Hey, Dick Bay, hello Dick Bay, yeah, yeah. as sublis. sama Orang Indonesia, Simba, aslinya Solo. Solo. Jakarta. Jakarta, yuk. Makassar. Makassar, oke. Okay. Empat dari Makassar ya, bukan? <laughs> oh, sorry, Palembang ya. Oke, okay. senang ketemu kalian, ya. Yeah. Yeah. Nah. Study well, ya. Yeah bangga buat bangga Indonesia. Siap, ya. Thank you well. Thank you, well. Terima kasih. Oke. Mau dikasih Ah, si Opa bahasa right? Indonesia. Oh, like, like, Ngobrol sama si opa. siapa? Siapa? <laughs> Karena saya lahir bukan lahir. Nek Opa Dardan. Dardan. Opa lahirnya di Indonesia. Lahirnya di Batavia sebelum kita merdeka ya. Ya. bener yeah. hmm. oh. Ya kan? Jadi Opa ini ya kita buat humor sedikit ya, yang bunuh kakek kita loh dulu. <laughs> biar oh, jangan pernah jahat lo oh dia anjir ih don't say that oh, I'm dipin, flogging. logging hot for drama needon well hanya untuk bercanda yeah. oh pak siapa perhatiin teknik ya emang saya tahu banyak orang kalau mas Andalusi Andalusi walaupun itu mungkin agak kasar, aku nggak nggak peduli karena mereka datang ke sini lu kasar dia orang Makassar nih ketemu kalian <laughs> Okay. yeah nice to meet Okay. You guys. Okay. Nice to... okay. Let's go for that. Okay, bye-bye. Yeah? Uh, well, yeah? Good time. Okay. Yeah, thank you. Bye. You cannot say in video There's so many minutes left?

Indra Amsterdam ya, please subscribe, please ya, yeah. support my YouTube please, Oke okay. <laughs> I zoom you guys, insumen ya, yeah? bye. Orang Indonesia tuh, Des bangsa kita, hiduplah Indonesia raya. <laughs> okay, alright, oke, okay. lihat lihat ya, yeah. di kejauhan kalian udah bisa lihat ya. Uh, kincir angin yang terkenal di seluruh dunia, oke? Okay. Nama daerah ini Sanse Sanseschans. Sanse ini tempat tempat laboratorium kakao itu coklat ya, tuh. Untuk buat coklat di sini ya. Ya, yeah. oke. Okay. Voila Tara. kalian kalian ajak ke tempat yang paling terkenal di Belanda ya, ya? Yeah. Ini turis objek yang paling terkenal di Belanda. Jadi kalau kalian visit Netherlands, harus kemari ya. You gotta be here, visit this place, oke? Okay? Kalau enggak, enggak sempurna liburan lo. Seneng banget tadi ketemu sama anak-anak Indonesia gue. Students from Indonesia. Pelajar Indonesia ya. Lihat. Unik banget tempat ini kan? Mick, Mick is it river or what? Yeah. Oke. Okay. Ini sungai yang luas sekali. Gua shoot sekarang pelan-pelan ya because lokasinya udah mulai bagus ini. Ya. Yeah. Sungai dan di kejauhan sana rumah-rumah orang di pinggir sungai ya. Gua zoom. Gua zoom sedikit. Lihat. Rumah-rumah orang di pinggir sungai. Ya. Yeah. Gua zoom yang pelan iya yeah. itu kincirnya itu kincir yang baby nih yang kecil yang di sebelah sini yang gede oke okay? nah opa duduk aja situ ya ya yeah? hello om Rene hello where are we now? Sanses Hans Sanses Hans yes Is quite difficult for Indonesia to pronounce that word yeah? very easy for this Sanses Hans opa dingin? enggak enak ya? Yeah? Boleh lah. jaket yang rada anget ya. Oke. Okay. Guys, this is the 150. Look at that beautiful windmills, ya? Cantik banget langitnya ya. Gila, keren. Ya. Nah, kalau gua sendiri, gua itu udah ratusan kali ke tempat ini ya. Setiap ada teman-teman gua dari Indonesia datang, gua bawain kemari gitu. Oke. Okay? Ada pernah Pes kakak alumni gue juga dari SMA 7 ya Datang ke Belanda Gue bawain ke tempat ini Terus temen gue yang lainnya Gue ajakin kemari Gitu Ini dia Tempat yang terkenal Tourist objek di Belanda ya Namanya gue ulangin pelan-pelan Karena bahasa Belanda itu sulit Sanse Schans Ya Mik, if you taking over, mas Hopefully kau mien. Ya, ya isner jenderkel. Ya cara sama gue. Ini sanksi kan aku jelasin. Kincir angin yang di belakang gue itu dulu fungsinya untuk untuk me, menggergaji kayu. Oke, okay? stay where you are you fall in the water. Oke, okay? menggergaji kayu satu, kedua untuk menggiling uh, tepung roti gandum, ketiga untuk memompa air ya, memompa air supaya rata kemana-mana. Jadi air itu harus dikelola dengan baik. Oke, okay? tempat ini itu paling keren buat turis. Oke, okay? kalau kamu ke Belanda tapi kamu nggak mengunjungi tempat ini nih. Senseskan, nggak nggak komplit liburan lu di Belanda, bro, oke? Okay? Atau sister apa aja deh, oke? Okay? Nah, lihat tuh, nikmatin, nikmati, enjoy the the beauty of the uh, windmills, kincir angin. Uh, kalau bahasa Belandanya nya gue bilang windmolen, ya. Yeah? Langitnya so dramatis ya, yeah? wow, keren coy. Nah, makanya gue bilang. Selalu always ikutin channel gue, subscribe, like, comment, share. Kalau bisa ya, video gue tuh keren-keren loh, ya. Kontennya mengenai destinasi. Oke, okay, Eropa, khususnya Belanda, karena gue tinggal di Belanda. Karena gue tinggalnya di Belanda, tapi setiap gue liburan ke negara-negara Eropa yang lain gue selalu buat video untuk kalian ya. Ikutin terus gue, jangan kemana-mana, setia sama gue. Oke, okay, subscribe-nya jangan lupa, ya, like setiap video, like setiap video, oke, okay. komen-nya juga saya tunggu, kasih masukan yang penting ke gue, ya, yang positif dong, oke, okay. terima kasih untuk dukungannya, ya, oke, okay, salam Indonesia, semua sehat-sehat di sana, ya, bye-bye.